Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KNN Indo bagi kalian yang baru bergabung di channel aku. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah guys, di sini hari ini aku mau nge-review satu paket. Nah itu paket apa? So kalian nonton video aku dulu ya. Buat kalian yang lagi cari-cari eyelash extension gitu loh, yang mungkin kalian nggak sempat kesal loh, ini ada solusi yang paling baik menurut aku dan harganya juga murah, bisa dipakai juga berkali-kali. Paket kayak gini itu dilengkapin beberapa barang. Ini udah aku buka karena udah aku unboxing di awal pembuatan video aku. Dan aku yang pertama itu ada ini ya. Ini adalah eyelash extension. Ini bisa kalian pakai di rumah ya. Dan ini cute banget ya, dari packagingnya sendiri. Dia tuh guys, satu ada satu packaging kayak ini, dia tuh dilengkapin sama ada beberapa kelengkapan. Dan yang akan aku tunjukkan dulu ke kalian itu adalah ini yang utama, yaitu ada ini. Ini bulu mata palsunya ya, tentunya ada beberapa, 3 baris ini banyak banget ya, bisa dipakai beberapa kali gitu. Dan juga ini ada lem yang tentunya, ini lemnya tuh bagus banget dan ini super cut banget gitu di bulu mata. Dan juga dilengkapin kayak pensil, dan satu lagi ini ada kayak cincin ring gitu untuk menaruh lem. Nah ini ada beberapa kayak 4 kelengkapan gitu, dan ini super lengkap menurut aku. Dan ini bagus banget ini ya. Aku kasih tahu ke kalian dulu. Jadi buat kalian yang mungkin lagi pemula, pakainya tuh harus sabar dulu, pelan-pelan aja, nggak usah yang keburu-buru. Nanti takutnya tuh kalian tertusuk di mata dan itu bikin perih gitu. Karena tusukan yang itu tadi, sebenarnya lem ini nggak pedih ya di mata, nggak perih sama sekali. Dan juga aku kasih tahu ya ke kalian, kalau kalian itu mau yang kayak mau tahan lama gitu, kalian itu pasangnya tuh harus kayak berdempetan gitu loh guys, jangan dipisah-pisah. Kalau pisah tuh mudah kayak copot dan lepas itu pada saat kita mencuci muka gitu. Dan juga guys, pakainya tuh nggak boleh di area kulit mata gitu loh, di kulit bagian mata gini ya. Kalian harus pasangnya tuh tepat di bawah bulu mata. Kak, gimana kalau aku bulu matanya tuh tipis dan nggak ada bulu mata? Dan kalau tipis pun sebenarnya harus ada ya guys, bulu mata minimal adalah sedikit ya. Dan kita harus pasangnya di tepatnya di bawah bulu mata asli kita gitu loh. Jangan di kulit ya, aku arin lagi ke kalian, jangan di kulit karena nanti itu yang bisa bikin kita kayak perih dan juga iritasi dan sebagainya. Aku sarankan kalian itu emang harus teliti gitu loh. Dan juga sebenarnya guys, aku orangnya tuh jarang banget yang namanya menggunakan eyelash extension ataupun bulu mata palsu. Dan ini baru pertama kali, dan aku tuh sebenarnya udah pakai ya guys ini ya, beberapa kali aku menggunakannya. Sebenarnya nggak yang namanya susah-susah banget, asal kita itu sabar ya dalam menggunakan produk gitu loh. Jadi kalau kita sabar, itu hasilnya tuh emang lebih natural dan bagus. Nah ini aku ambil yang medium, panjangnya tuh 12 mm. Dan itu lentik. Jadi kalau kalian mau yang short, ini ada, yaitu panjangnya 10. Dan juga ada yang long. Kalau aku sendiri ya, aku suka yang agak natural, jadi aku pakai yang medium, itu yang 12 mm, yang curly, yang keriting gitu loh. Dan guys, ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian baca dulu ini ya, nanti kalau kalian udah beli gitu loh, dan kalian itu baca ini tahap-tahap, step-stepnya, apa yang harus kalian lakukan. Dan ini menurut aku super lengkap banget guys. Jadi kalau kalian satu beli satu pack gini ya, satu box gini, di dalam box gini, kalian itu dapat mini gold, dan itu aku yang suka. Ini kalau kalian nggak percaya tuh akan aku liatin ke kalian nih. Ini dapat, kalian itu dapat mini gold guys, jarang-jarang ya bisa dapat kayak gini, meskipun dia tuh kecil. Berat logam mulianya tuh 0,001 gram. Dan menurut aku sih lumayan meskipun dia kecil ya. Loh, ini untuk apa ya? Kayak gift gitu dari mereka ke kita gitu loh, yang telah membeli produk dia ini. Dan guys, aku di sini nanti kayak gimana ya? Karena aku tuh mau bikin ya tutorial pemasangan bulu matanya, tapi berhubung aku kayaknya waktunya agak singkat banget, nanti akan aku buat video terpisah. Kalau kalian sabar, itu akan menghasilkan bulu mata yang nggak kalah sama salon-salon mahal gitu loh. Asal kita tuh bisa memasangnya dengan benar gitu loh guys. Dan
Menurut aku ini terbantu banget ya kita-kita yang mungkin nggak ke salon dan uangnya sayang bisa 300-400 kali masang eyelash extension ini. Jadi ini bisa kita gunakan di rumah dan kalian tuh pakainya emang harus sabar dan teliti gitu loh. Ini adalah brow polish dan ini aku suka banget. Ini brow polish tinted gel your eyebrow solution. Belibet banget bahasa Inggris kayak. Ini ada cara pemakaiannya dan kalian mendapatkan kuas. Ini ada tinnya atau tintanya dan juga ini cetakan alisnya. Jadi kalian sesuaikan aja sama bentuk alis kalian. Ini ada 3 bentuk alis, kalian sesuaikan aja ya. Dan ini aku pakai nih, nih. Ini hasil pemakaiannya nih, nih. Tuh. Dan guys, aku saranin ke kalian kalau kalian mau yang hasilnya kayak aku nih ya, yang super duper kayak gini ya. Itu kalian pakainya semalaman. Jadi guys, aku sebelum tidur tuh pakai. Jadi kalau subuh baru aku bersihin. Tapi aku bersihinnya nggak pakai sabun, aku bersihinnya pakai kapas basah ataupun kain basah yang diusap-usap aja gitu loh. Dan itu akan dapat hasilnya kayak gini. Nih. Kalian bisa lihat alis aku tuh. Nah, kalian itu jangan takut ngeblok ya, karena dia tuh emang nggak se-ngeblok itu. Kalian kalau depannya itu tipis-tipisin aja, tapi aku kemarin itu cenderung menggunakannya di area di sini yang aku lebih tebalkan ya, guys. Dan ini hasilnya nih, nih kayak gini. Asal kalian itu pakainya memang harus rapi dulu. Kalian bisa bingkai, kalian bisa langsung juga menggunakan cetakan alis, sesuaikan aja sama bentuk alis kalian dan itu dijamin cetar banget nih. Ketahanannya itu bisa 4 hari sampai 5 hari ya guys, sesuai dengan perawatan kalian. Kalau kalian nggak uwel-uwel pakai micellar water dan pembersih wajah pada umumnya tuh nggak, dia tuh akan berlama, akan tahan lama gitu. Tapi kalian kalau bersihkan kalian uwel-uwel terus pakai micellar water dan cairan pembersih wajah lainnya itu akan cepat luntur gitu loh. Dan kak, ini halal apa enggak? Ini udah halal guys, tenang aja, karena dia tuh emang udah ada kayak halalan gitu. Dan ini guys, dia tuh ada spoolie dan juga kuasnya, jadi memudahkan kita banget. Tapi kalau aku spoolie-nya cuman buat ini aja sih, buat nyisir-nyisir aja. Dan kalau aku mengaplikasikannya menggunakan ini ya, brush kayak gini nih, angle brush gini, dan itu mudah banget untuk diaplikasikan. Kalian itu mendapatkan 2 kayak gini ya, 2 tinta gitu, sesuaikan aja kalian mau yang coklat atau yang berwarna hitam black. Aku di sini pakainya yang hitam karena alis aku cukup tebal. Jadi kalau aku pakaian brown ini agak kurang ini ya guys, kurang apa namanya tuh, kurang terang ya, karena bulu-bulu alis aku tuh cukup tebal. Jadi aku pakai yang black dan itu emang pas di wajah aku. Nih, kalian langsung lihat aja nih, nih. Nih. Enggak akan luntur dia itu. Tuh. Tuh. Dan aku suka banget sih, baru pertama kali ini aku mendapatkan apa ya, paket yang luar biasa komplit dan itu bagus-bagus banget guys, dan aku suka banget. Aku nggak ngelebih-lebihkan produk ini ya, tapi yang aku jumpain emang sebagus itu gitu loh. Dan ini recommended banget tuh, udah dapat spoolie brush, dapat kuasnya, dapat juga tintanya, dan juga dapat cetakan alis. Dan ini cara penggunaannya, kalian tinggal baca aja instruksi penggunaannya dan lakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan di produk ini ya. Tuh. Nih. Jadi kalau kalian mau beli terpisah, ini ada juga sih guys sebenarnya. Tapi aku kemarin itu emang beli satu paket gitulah. Jadi ada 3 produk lagi, yaitu ini DIY Lash Lift. Jadi ini untuk apa? Ini untuk mengkerulkan bulu mata atau mengeritingkan bulu mata kalian biar lebih lentik. Ini belum aku pakai sama sekali. Kalau beberapa produk ini udah aku pakai, udah aku gunakan, tapi kalau yang ini belum. Karena aku lagi mau gunakan yang ini ya, yang eyelash extension, aku penasaran banget. Dia tuh dilengkapin kayak pouch gini untuk penyimpanannya tuh. Dan ini gemes banget sih sebenarnya. Dan ini super komplit banget ya. Dan ini banyak banget loh di dalam kayak gini ya. Ini silau banget ya kameraku ya.
Ini guys ada beberapa gitu ya. Ini untuk lem lashnya, ini untuk ada cai apa gel 1, 2, dan juga ini ada untuk apa alas untuk lemnya saat kita mengcurl nanti, dan juga ada spoolie brush. Dan kayaknya tuh macem-macem banget ya guys di sini, ini lengkap banget. Dan ada beberapa, ini ada kayak plastik gitu, ini ada untuk nih banyak banget nih alat-alatnya tuh ada juga. Ini spoolie-nya, ini ada kayak kuas gitu dan lain-lain, ada kayak apa pembersihnya dan lain-lainnya guys. Dan ini sangat komplit banget ya. Jadi nanti akan aku coba. Aku tuh penasaran banget ya sama hasilnya. Ini ya, ketahanannya tuh kalau kita pakai tuh bisa lama guys, bisa 2 minggu gitu loh curl-nya. Dan ini sangat aman banget. Dan ini kalau kalian udah pakai, kalian tinggal simpan aja di sini nih. Nih, dikasih pouch gini tuh. Jadi kalian itu harus double kalau menyimpan barang-barang yang kayak gini ya guys. Nah, ini tutorial pemakaiannya nih. Tuh, kalian nanti kalau udah beli, kalian pelajarin pelajarin lagi. Nah, dia tuh ada beberapa gini ya. Tuh, ada cream pink, ini untuk step 1. Ini tadi, ini yang pink tadi, yang aku kasih lihat ke kalian. Terus, cream wrap itu untuk step 2. Lemnya, terus wrapnya, biar itu plastiknya, biar dia tuh lebih meresap gitu loh kalau pakai wrapnya. Dan juga ini ada keratin serum, itu untuk serum bulu mata setelah kita menggunakan yang tadi. Dan juga ada cleansing water, itu untuk step 3. Ada spatulanya juga, ada sisirnya juga, ada silicone pads, dan juga ada brush. Dan itu menurut aku tuh lengkap banget ya guys, untuk harga Rp180.000 bisa dapat segini. Jadi kalian gak perlu ke salon lagi guys, bisa kalian aplikasikan aja di rumah gitu. Dan ini berguna banget. Aku belum tahu ini gimana hasilnya di bulu mata aku, karena aku lagi mau menggunakan ini ya, Eyelash Extension yang ini, yang awal aku review tadi. Dan ini nanti akan aku gunakan kalau aku udah capek menggunakan bulu mata itu ya guys. Dan guys, produk selanjutnya, dan ini produk dua ajaib yang menurut aku itu bagus banget ya guys. Ini udah kita review ya, ini mini goalnya, ini hadiah dari mereka guys. Ini adalah foundation brush, ini lucu banget, ini udah kayak dikasih packaging, ini ada bonus kayak gitu ya, ini bonus ini lagi sih sebenarnya. Dan ini udah nih, ini bentukannya kayak gini, dia lucu banget dan bulunya tuh halus dan padat banget, jadi memudahkan kita menggunakan foundation. Aku guys baru nemu kali ini brush yang memang buat foundation, buat enak banget gitu loh mengaplikasikan, dan dia tuh nggak bikin menumpuk apalagi bikin crack. Kalau aku ya pakainya tuh satu arah ya, untuk finishingnya tuh satu arah kayak ini, jadi hasilnya tuh nggak menumpuk sama sekali di wajah kita guys. Nih tuh, dan ini bulunya tuh halus banget ya, emang kayak menusuk gitu tapi bukan yang menyakitin kulit gitu guys. Itu pakainya tuh lembut-lembut aja gini nih nih. Jadi aku tuh terbantu banget kalau aku dapet ini ya, dapet brush gini. Aku sih baru nemu ya. Biasanya kan selama ini aku menggunakan tangan, tapi ini emang enak banget nih guys nih. Jadi bagi kalian yang mungkin males pakai tangan, ini jadi salah satu ya. Dan emang hasilnya tuh guys flawless banget nih. Nih, aku tuh udah pakai beberapa kali ini dan emang aku tuh terbantu banget nih. Aku alhamdulillah menemukan produk yang kayak ajaib, dan aku tuh emang so excited itu guys, dan seneng banget gitu loh nemu kayak produk yang memang bagus. Ini sih sebenarnya murah banget ya, mungkin ya kalau beli satu gini, tapi itu tadi aku emang suka. Dan ini produk ini nggak sia-sia untuk kecantikan gitu loh tuh. Emang hasilnya tuh flawless banget kalau kalian lihat wajah aku dari dekat itu guys. Pori-porinya tertutup oleh BB cream dan foundation, itu emang kece banget sih guys. Emang hasilnya tuh lebih natural, flawless, dan emang bagus banget gitu loh. Ini aku gak melebih-lebihkan ya, tapi ini memang super duper bagus banget nih. Nih, bekas foundation aku tadi. Dan dia tuh gak makan
foundation banyak banget guys nih, meskipun bulunya tuh tebel banget, tebel banget nih, tebel banget. Ada sih yang merek-merek mahal gitu, aku lihat-lihat di Shopee ya, ada yang 100.000, tapi kalau yang ini harganya tuh 15.000-an. Dan ini wajib kalian milikin deh kayaknya ya. Tuh, sebagus itu. Aku rekomendasi banget buat kalian beli ini nih. Beli foundation brush kayak gini. Karena, wih ini guys, aku nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Pokoknya ini bagus banget sih. Aku nggak ngeracunin kalian, tapi emang ini terbukti banget nih. Kalian bisa lihat sendiri wajah aku. Ini pakai brush ini. Dan aku nggak pakai bedak kayak itu ya. Tuh, emang sih aku suka banget nih. Tuh. Kalau mungkin kalian itu bertatap muka langsung kalian akan apa ya kayak terkagum kagum-kagum lo lihat ini kayak tanpa kuri gitu karena foundation ini dan ini emang super the best. Dan satu lagi guys, ini kayaknya penutup ya, penutup dari video aku ini. Aku punya satu lagi ini produk yang memang the best banget. Ini Nail Move Nail Drama nih. Ini untuk apa? Ini untuk manicure. Jadi bisa bikin kuku kita tuh kinclong kayak gini nih. Nih, kalian lihat kuku aku nih. Kinclong banget ini, udah aku kinclongin dengan sekali tahap guys. Biasanya aku tuh pakai yang kayak busa gitu dan itu ada nomor 1, nomor 2, step 3 dan step 4 ya kan. Nah, ini enggak sama sekali pakai step-step gitu loh guys dan ini emang hasilnya tuh bagus banget tuh. Kalian tinggal gosok-gosokin aja, nanti kuku kalian itu akan glowing kayak kuku aku ini nih. Oh, kalian perhatiin aja tuh kuku aku kelihatan lebih glowing kayak dari salon kan, padahal enggak. Ini cuman aku pakai di rumah dan pakai yang gini. Ini guys, ini glass ya. Nanti ini ringkih banget nanti kalau pecah. Jadi mereka tuh kasih ini plastik gini untuk covernya tuh. Dan ini emang bagus banget sih. Tuh. Aku suka banget sih. Ini bakalan aku jaga sampai hancur gitu loh guys, dan ini bagus banget. Nah guys, mungkin segitu dulu ya video dari aku karena aku mau ada kerjaan tuh. Dan ini bagus banget nih tuh, kalian lihat tuh. Kayak pakai kutek gitu padahal enggak. Nah guys, mungkin segini dulu video dari aku dan thanks for watching dan inilah video singkatnya dan terima kasih udah berkunjung di channel aku. Semoga kalian yang baru datang subscribe aku dan juga thanks ya, bye bye guys.